ihram, tak puasa, masya Allah, ha, ya, tak puasa, pergi masuk kedai, ya, kedai-kedai gelap di bulan Ramadan ni, ha, ya, nak minum air tu bismillahirrahmanirrahim, ya, hukum dia haram, ha, ya, sebab apa? Baca bismillah pada kerja haram, ha, ya, tak puasa tu hukum dia haram, ha, ya, datang penguat kuasa dia lari, ya, terkejut dengan penguat kuasa dengan pinggan-pinggan dia bawa sekali, ha, ya. Bukan takat dia larikan diri dia aja, dengan pinggan sekali dia bawa, ha, ya, sebagai bahan bukti, ha, ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala rabbi shrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Yang dimuliakan Tuan Imam, pengerusi dan seluruh jawatan kuasa surau al-Ikhwan, Babuna fillah muslimin dan musliman, mudah-mudahan dapat rahmat dan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kerana dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita dapat sama-sama melaksanakan solat fardu subuh dan kita menyambung kembali pengajian kita panduan imam dan makmum pada halaman yang ke-74, masih lagi berkenaan dengan persoalan-persoalan istikhlaf, yaitu penggantian imam. Tidak harus seorang imam melantik penggantinya sebelum dia keluar daripada menjadi imam atau solatnya. Ini yang pertama. Jadi penggantian imam itu hukumnya harus, tetapi mestilah, ya, orang yang bertugas ataupun yang sedang menjadi imam itu keluar dulu daripada keadaannya sebagai imam. Sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengimamkan solat zuhur kerana ketiadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, nabi kita lambat kerana nabi kita menyelesaikan satu pertikaian di kalangan Bani Salim bin Amr. Maka disebabkan, ya, ketiadaan baginda sallallahu alaihi wasallam, Bilal tanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, apakah Abu Bakar sedia untuk mengimamkan solat? Maka Abu Bakar sedia untuk mengimamkan solat. Pada ketika itu, ya, Bilal mengqamatkan solat, dan saat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu takbir, sekumpulan sahabat takbir, tiba-tiba nabi kita, ya, masuk ke masjid. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, ke depan sehinggalah, ya, dapat dilihat oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu nabi kita yang berdiri di belakang beliau, dalam hal keadaan nabi kita mengisyaratkan kepada Abu Bakar untuk meneruskan sahaja mengimamkan solat. Namun tetap Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu berganjak ke tepi supaya nabi kita tampil menjadi imam. Di sinilah adanya dalil istikhlaf, ya, bahawa boleh hukumnya berlakunya penggantian imam, sama ada penggantian imam itu berlaku kerana imam terbatal, sama ada penggantian imam itu berlaku kerana imam sendiri yang tarik diri daripada menjadi imam, ya, mengimamkan solat tarawih, baca surah Yasin, masya Allah, tiba-tiba melompat masuk ke surah Sajadah, ha, ya, makin pergi makin sajalah, makin pergi makin sajalah, kawan kat belakang bantu dia tak boleh juga, sudahnya dia berganjak ke tepi supaya kawan ke yang belakang yang bantu tu tampil jadi imam, ha, ya, nak tegur sangat silakan, ha, ya, contohnya lah, ha, ya. Kadang-kadang ada orang macam tu, ha, ya,
Jadi dari segi hukumnya boleh-boleh saja berlaku. Ha, ya, dari segi hukum boleh-boleh saja berlaku. Maksudnya penggantian imam itu bukan kerana imam batal, tapi imam menampilkan orang yang dirasakan lebih patut untuk menjadi imam. Seorang pengganti apabila terbatal solatnya, maka orang ketiga akan menggantikannya. Jika dia pun keluar daripada menjadi imam, maka tampil pula orang keempat menggantikannya. Demikianlah seterusnya. Hukumnya adalah harus, tetapi disyaratkan setiap mereka itu apa yang disyaratkan pada pengganti pertama, dan hendaklah mereka meraikan peraturan solat imam yang pertama. Bermaksud penggantian imam tu boleh berlaku sampai 2-3 orang. Nah, ya. Imam pertama batal, maka ditampilkan orang yang kedua. Orang yang kedua batal, ditampilkan balik orang yang ketiga. Orang yang ketiga batal, ditampilkan pula orang yang keempat. Dari segi hukum boleh aja. Ya, satu kampung ya, mabuk cempedak kentut belaka contohnya. Ha, ya. Disebabkan ya, buat kita katakan ya, buat bubur lambuk, orang tak letak biji cempedak, dia letak biji cempedak. Ha, contohnya ya, pakai kentut belakang. Ha, ya. Ha, jadi boleh aja kalau yang ya, kalau dari segi hukum. Dengan syarat apa? Tiap-tiap pengganti itu hendaklah menyambung apa yang ditinggalkan oleh imam. Tak boleh kira kedudukan dia. Yang perlu dia kira ialah ya, kedudukan imam yang dia ganti. Jika imam pertama berwuduk semula setelah dia keluar daripada solatnya dan diganti oleh khalifah, maksudnya pengganti, kemudian ia masuk solat mengikut khalifah itu, tiba-tiba berhadas pula khalifah itu, lalu imam pertama tadi menggantikan menjadi imam pula, maka hukumnya adalah harus. Ha, ya, ia juga boleh. Sekiranya orang yang mengimami solat Jumaat itu bukan khatib sendiri, maka disyaratkan yang menjadi imam itu telah mendengar khutbah dan rukun-rukunnya sekali. Orang yang tak dengar rukun-rukun khutbah, dia tak boleh jadi pengganti kepada imam. Ya, dia tak boleh tampil naik jadi imam sebab dia belum ahli Jumaat, kecuali selepas dia takbiratul ihram bersama dengan imam. Ya, jadi kalaulah ya, khutbah selesai, khutbah aja tuan imam panggil orang yang belum dengar khutbah untuk jadi imam, itu tidak boleh hukumnya. Ya, dalam mazhab kita boleh orang yang ya, orang yang berkhutbah orang lain, imam pula orang lain. Tetapi dalam mazhab Maliki tak boleh. Ya, dalam mazhab Maliki hendaklah yang berkhutbah itu sebagai imam. Kerana mengambil nas hadis, wal imamu yakhtub min yaumil jumu'ah, imam berkhutbah pada hari Jumaat. Ha, ya, idza qulta li sahibika wal imamu yakhtub min yaumil jumu'ah, apabila engkau berkata kepada saudaramu dalam hal keadaan imam sedang berkhutbah pada hari Jumaat, ansit faqat la'ud, ya, awak kata diam kepada kawan sebelah, itu sudah dianggap lagha. Ha, ya? Lagha ni ada khilaf ulama. Ada ulama mengatakan lagha tu ialah lagha kata-kata tadi. Ada ulama mengatakan pula lagha itu bermaksud lagha pahala Jumaatnya, maksudnya langsung tak dapat pahala Jumaat. Ada khilaf. Dan bercakap-cakap ketika mana khutbah ni, hukum dia apa tuan-tuan? Hukum dia makruh. Ha, ya? Hukum dia makruh, tidak haram. Ya, hukumnya makruh mengikut mazhab kita. Kenapa makruh? Kerana banyak lagi daripada hadis-hadis yang lain menunjukkan bahawa pernah berlaku bercakap-cakap ketika mana khutbah, sama ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun ya zaman Khulafa ar-Rashidin. Zaman Nabi kita, tengah-tengah Nabi kita berkhutbah, tiba-tiba datang badui mengatakan, ya Rasulullah, bumi sudah tandus, ya, binatang-binatang kurus, pokok-pokok semua pun dah mampus, kata dia. Ha, ya, semua dah mati pokok-pokok. Jadi doakan supaya Allah siramkan kami dengan air. Maka Nabi kita pun langsung berdoa.
Kalaulah tak boleh bercakap ketika mana khutbah, pasti Nabi kita tegah orang tadi supaya jangan bercakap. Maka di situlah ulama mengatakan, kalaulah bercakap tu hukumnya haram. Ya, maka di situlah ulama mengatakan bercakap itu hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Hujan turun punya selebat-lebatnya daripada sebelum Nabi kita turun daripada mimbar dah turun hujan dah, kata Anas bin Malik. Ya, berkat doa baginda sallallahu alaihi wasallam sampailah Jumaat berikutnya masih hujan lagi. Seminggu hujan, tuan-tuan. Ya, seminggu hujan. Itu yang orang tua kita dulu kata tu, kalau hujan turun Jumaat dia berhenti Jumaat pula. Mungkinlah ya, ambil pada hadis ni, wallahu alam. Maka Jumaat berikutnya mari lagi. Nabi tengah-tengah khutbah dia datang lagi. Dia kata, ya Rasulullah, rumah dah roboh. Hanyut habis lah, kata dia. Doalah supaya hujan dialihkan daripada kami. Maka Nabi kita isyaratkan tangan, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, sekeliling kami, jangan di atas kami. Bukan di atas kami. Maka ya, awan pun bergerak sehinggalah kota Madinah cerah dan hujan turun sekeliling kota Madinah. Kata Anas, tidak ada seorang pun yang datang daripada luar Madinah kecuali mengatakan hujan lebat di tempat kami. Tetapi kota Madinah tidak turun hujan. Itu doa pindah hujan, tuan-tuan. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, sekeliling kami, bukan atas kami. Jangan dok buat lagi benda-benda khurafat, baling spender ke apakah atas rumah supaya tak turun hujan, tuan-tuan. Ada Nabi kita dah bagilah ya pedoman ya, doa minta pindah hujan macam mana. Jadi kalau tak boleh bercakap waktu khutbah tu, pastilah ya ditegah orang ni. Supaya jangan bercakap. Maka di sini ulama mengatakan hukum bercakap ketika khutbah itu adalah makruh. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu sedang berkhutbah, tiba-tiba nampak seseorang bergegas masuk lalu duduk, masya-Allah. Maka kata Sayyidina Umar, bangun sembahyang dulu dua rakaat. Kata orang tu, aku bersegera ni wahai khalifah, mohon maaf, maafkan aku. Aku dah bersegera ni sampai aku tak sempat mandi. Kata Sayyidina Umar, tak mandi lagi. Marah lagi. Mandi itu sunnah Nabi. Sebelum solat Jumaat, mandi Jumaat. Maka tuan-tuan tahu siapa yang kena marah tu? Yang kena marah tu ialah Sayyidina Uthman bin Affan. Kita kalau kena tegur dengan tuan imam macam tu, tuan-tuan merajuk, pakai tak datanglah masjid. 2 tahun hilang. Tapi kita lihat bagaimana sahabat, tak ada pun Sayyidina Uthman ni merajuk, tuan-tuan. Itulah kita lihat bagaimana sahabat-sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ada keadaan-keadaan Nabi kita dan sahabat tegur langsung pada orang yang boleh ditegur langsung. Ada keadaan Nabi kita pun tak tegur, Nabi kita cuma bisik pada orang lain saja. Kata Sayyidina Anas bin Malik, ada seseorang lelaki datang, alaihi asarus sufari, atas dirinya itu ada kesan-kesan minyak daripada za'faron sehinggalah warna kulit dia tadi itu keperang-perangan. Nabi kita bisik pada sahabat, bagi tahu dia lain kali jangan pakai lagi. Nabi kita tak tegur dalam majlis. Jadi ada keadaan-keadaan. Ada orang yang boleh langsung ditegur, ada keadaan orang yang tak boleh ditegur langsung tapi perlu dimaklumkan pada orang lain supaya menyampaikan kepadanya. Sekiranya orang yang mengimami solat Jumaat itu bukan khatib sendiri, maka disyaratkan yang menjadi imam itu telah mendengar khutbah dan rukunnya sekali. Ini ikut mazhab kita. Kalau ikut mazhab Imam Malik, yang jadi khatib, yang itulah juga yang kena jadi imam. Tak boleh orang lain. Walau bagaimanapun hukumnya khilafu aula, kerana yang afdal hendaklah imam itu khatib sendiri. Dalam mazhab kita mengatakan bahawa yang afdal ialah khatib sendiri yang jadi imam. Bila khatib tampilkan orang lain menjadi imam, maka hukumnya khilafu aula,
dalam ashab kita, ashabu syafi'i sendiri, masalah khilafu aula ni tuan-tuan, ada dua kumpulan. Sekumpulan daripada ya, ulama dalam mazhab kita mengatakan khilafu aula itu hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Sebahagian pula mengatakan bahawa khilafu aula itu tidak makruh. Ha, ya, tak sampai kepada hukum makruh. Kalau ya, pengarang kepada Durratul Yatimah syarah kepada Sabhatus Saminah, beliau mengambil pandangan mengatakan tidak makruh, cuma perbuatan itu menyalahi yang lebih utama. Ya, tak makruh tapi menyalahi yang lebih utama. Khilafu aula ni banyaklah tuan-tuan. Ya. Antaranya ialah baca bismillah ketika mana kita nak azan dan qamat. Azan dan qamat bukan mula dengan bismillah, langsung qamat aja, langsung azan aja. Jadi kalau kita bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, Allahu akbar, maka hukum dia khilafu aula. Ayat menyalahi yang lebih utama. Yang lebih utama panutan sunnah yang ditunjukkan ialah kita langsung qamat. Al-bad'u bima bada'a bihi syari', memulakan dengan apa yang dah dimulakan oleh syariat. Ya, maka tak direkodkan azan dan iqamat ni mula dengan bismillah. Maka memulakan dengan bismillah itu khilafu aula. Maka dengan sebab itu kita kena pahami, kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa abtar. Tiap-tiap amalan yang baik itu bila tak dimulakan dengan bismillah, maka abtar, maqtu'ul barakah, kurang keberkatannya. Kullu di situ bukan bermaksud kesemuanya. Kullu di situ bermaksud hanyalah majmu'ah, sebahagian daripada yang amalan-amalan tertentu saja. Ya, bukan keseluruhan daripada amalan, kerana ada dalam amalan-amalan tertentu tak dituntut untuk kita baca bismillah. Bahkan ada yang makruh baca bismillah, yaitu ketika mana kita memindahkan ataupun kita ya anak buang najis, maka pada ketika itu kita baca bismillah makruh, sebab sebut nama Allah tak kena pada tempat. Sapu sampah ambil menyapu tu, ya, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Ya, mentang-mentanglah puasa ni banyak baca bismillah sikit. Contohnya, ya, makruh. Ya, berbuat demikian kerana pada makdzurah, pada benda-benda kotor kita sebut nama Allah. Dan kadang-kadang baca bismillah tu jadi haram. Ya. Jadi haram, tak puasa, masya-Allah. Ha, ya. Tak puasa, pergi masuk kedai, ya, kedai-kedai gelap di bulan Ramadan ni, ha, ya, nak minum air tu bismillahirrahmanirrahim, ya, hukum dia haram. Ha, ya, sebab apa? Baca bismillah pada kerja haram. Ha, ya, tak puasa tu hukum dia haram. Ha, ya, datang penguat puasa dia lari, ya, terkejut dengan penguat puasa dengan pinggan-pinggan dia bawa sekali. Ha, ya, bukan takat dia larikan diri dia aja, dengan pinggan sekali dia bawa. Ha, ya, sebagai bahan bukti. Ha, ya. Jadi bismillah pada ketika itu jadi haram, sebab pada perbuatan haram. Ha, ya. Jadi ada perkara yang ada tuntutan bismillah dan ada yang tak dituntut dengan bismillah. Saya sebut ni sebab baru-baru ni ada seorang imam, dia print screen pada saya teguran daripada jemaah. Agak keras tegurannya, imam ya tak menjaga sunnah Nabi. Kenapa imam tak baca bismillah waktu doa? Masya-Allah. Ha, ya. Doa ni kan benda baik, jadi hilanglah berkat. Imam telah mengkhianati kami para jamaah, meninggalkan sunnah. Oh, Masya Allah. Ha, ya. Ha, jadi tuan-tuan, ni kita sebut ada perkara yang dituntut bismillah dan ada perkara tak dituntut bismillah. Ya, labbaik Allahumma labbaik talbiyah, tak ada bismillahirrahmanirrahim, labbaik Allah, tak ada macam tu, langsung aja dengan talbiyah, sebab memang tak dituntut dengan bismillah. Ada yang dituntut bismillah, ada yang tak dituntut bismillah, tuan-tuan. Ya, ada hal-hal keadaan tertentu. Itu juga dinamakan khilafu aula. Baca bismillah dalam hal keadaan perkara-perkara yang tak dituntut tadi dikatakan khilafu aula. Baca bismillah, baca Fatihah serentak dengan imam. Ni musim tarawih ni disebabkan tuan imamnya super laju. Imam baca dua ayat, dua ayat, dua ayat saja, sebab terawihnya diperintahkan 20 rakaat. Jadi tuan imam kata kita baca dua ayat saja, tapi malam ni anak nak cepat. Ha, ya, kata tuan imam. Ya. Maka tuan imam baca dua ayat saja.
Yasin wal Qur'anil Hakim, Allahu Akbar. Ha ya. Rakaat berikutnya Nun wal Qalami wa ma yasturun, Allahu Akbar. Ha, semua dua ayat itu pun ayat pertama huruf aja. Ha ya. Qaf wal Qur'ani dzikr, Allahu Akbar. Ha ya, semuanya macam tu. Ha ya. Jadi jemaahnya kelangkabut kat belakang nak habiskan Fatihah 7 ayat. Maka para jamaah buat keputusan, kita baca Fatihah serentak dengan imam. Baca Fatihah serentak dengan imam tu disebutkan dalam kitab Nihayatul Zin bagi Syekh Nawawi Al-Bintani, mengatakan bahawa perbuatan itu khilafu aula. Ya, secara afdalnya Fatihah para makmum tu baca selepas selesai Fatihah tuan imam. Tetapi sekarang makmum ambil keputusan baca Fatihah serentak dengan imam. Maka serentak dengan imam itu namanya khilafu aula, bersalahan dengan yang lebih utama. Namun dari segi sah solat, sah saja. Ha, ya, dari segi sah solat hukumnya sah. Ya, tuan imam saat rokok rasa hairan sebab jemaah semua rokok, selalu ada yang ketinggalan. Ha ya. Allahu akbar, semua rokok. Imam rasa hairan pula, selalu ada lagi yang ketinggalan. Ha ya. Rupa-rupanya jemaah dah alim. Ha, ha ya. Dah tahu boleh baca Fatihah serentak dengan imam. Ha, itu juga namanya khilafu aula. Dalam bab Jumaat ni, ha, ya, orang yang jadi khatib, dia juga menjadi imam, itu yang terbaik. Kalau dia khatib, tiba-tiba dia pelawa orang lain jadi imam, maka ya, hukumnya khilafu aula, menyalahi yang lebih utama. Sekiranya khatib Jumaat terbatal wuduknya ketika khutbah, maka yang afdalnya hendaklah dia berwuduk segera, kemudian dia memulakan khutbah sekali lagi. Jika waktu masih banyak dan keadaan mengizinkan, kalau tidak hendaklah dia istikhlaf, iaitu menggantikan orang lain, minta orang lain ganti. Khatib terbatal wudu, maka pada ketika itu kalau waktu masih panjang dan juga kalau memungkinkan dia untuk berwudu dengan segera, pada ketika itu afdalnya dengan dia berwudu dan memulakan semula khutbah. Tak boleh tuan-tuan sambung aja khutbah, tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab khutbah ni dia sama macam solat. Bila kita terbatal wudu aja, ya, maka tak boleh kita pergi ambil wuduk datang sambung balik rakaat mana kita batal tadi. Tak boleh macam tu. Khutbah dia macam tu juga. Dia macam solat. Maka hendaklah dimulakan daripada awal. Solat subuh, ya, rakaat yang kedua terbatal. Mau pergi ambil wuduk kemudian datang takbir, langsung sambung rakaat kedua aja. Ha, tak boleh. Ha, ya. Dia mesti, ya, daripada awal balik. Maka begitulah juga dengan khutbah. Maka sekiranya waktu masih panjang dan memungkinkan khatib untuk berwudu dan ulang semula khutbah, ya, khatib tersebut lebih afdal berbuat demikian. Tetapi sekiranya, ya, mungkin lambat kalau dia nak wudu semula, ataupun mungkin juga dah penghujung khutbah dah dia terbatal, maka pada ketika itu lebih baik untuk dia tampilkan orang lain menggantikan dia, kerana pengganti hanya menyambung saja baki daripada rukun-rukun khutbah. Ya, di antara, ya, di antara kebaikan kita ada tag khutbah ni tuan-tuan adalah supaya pengganti mudah nak ganti. Pengganti mudah nak menggantikan imam ni, nak sambung kat mana tu. Ya, dia dah boleh ambil mana rukun-rukun yang lalu, dia tahu dah rukun mana yang dah berlalu dan baki daripada rukun hanya ada sikit lagi. Berpandukan kepada teks, sebab teks khutbah ni disediakan memenuhi rukun-rukun khutbah yang lima itu. Ya, ha, itu hikmahnya ada, ya, ada teks khutbah. Kalau setengah-setengah tempat yang tak ikut teks khutbah, tiba-tiba dia terbatal. Ha, kacau tuan-tuan. Ha, ya. Pengganti tu tak tahu dia nak sambung kat mana. Ha, ya. Dah ada ke, dah ambil ke rukun ni, dah ambil ke rukun ni. Ha, ya. Ayat Quran dah baca belum? Ha, ya. Kemudian dengan ittaqullah macam mana? Kemudian dengan selawat macam mana? Kemudian dengan doa muslimin muslimat macam mana? Ha, ya. Jadi susah. Maka bila ada teks disediakan, itu memudahkan dalam urusan penggantian khatib apabila berlaku khatib terbatal. Ha, ya.
Orang yang mengganti pada solat Jumaat selepas takbiratul ihram disyaratkan, tidak disyaratkan dia mendengar khutbah, kerana dengan takbiratul ihram itu dikira sudah termasuk bersama dengan orang lain sebagai ahli Jumaat. Ha, ya. Jadi kalaulah penggantian itu berlaku selepas takbiratul ihram, ya, tuan imam tahu dia tak boleh nak tampilkan, ya, tak boleh nak tampilkan orang lain, ya, tak boleh nak tampilkan orang yang dia nak tampilkan sebab orang berkenaan tak dengar khutbah. Ya. Datang Datuk Mufti ke tempat kita. Oh, nak jadi imam di belakang, dia duduk belakang kita, tuan-tuan. Nah, gugup ni. Ha, ya. Yang ada di belakang tu sahibus samahah. Ha, ya. Tapi nak buat macam mana? Sebab sahibus samahahnya sampai lamban. Ha, ya. Tak dengar khutbah. Maka pada ketika itu tuan imam tak berupaya nak tampilkan dia jadi imam. Ha, ya. Selepas takbiratul ihram, Allahu akbar, semua dah takbir, baru tuan imam tampilkan. Ha, ya. Tuan imam berganjak tampilkan dia. Hukum boleh? Boleh. Sebab apa? Dia sudah dianggap menjadi berkeahlian dalam Jumaat apabila dia takbir bersama dengan imam. Ha, ya. Jika istikhlah berlaku sewaktu imam sedang membaca Fatihah, maka penggantinya wajib menyambung bacaan Fatihah imam yang diganti itu dengan sempurna. Kemudian barulah dia membaca Al-Fatihah bagi dirinya jika belum lagi dibaca. Inilah yang ditarjihkan oleh Imam Ibnu Hajar. Sebaliknya, jika dia tidak membaca Al-Fatihahnya yang belum dibaca itu, maka wajiblah dia menambah satu rakaat lagi sebagai ganti setelah selesai solat mereka yang diganti itu. Tuan imam terbatal ketika mana baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astagfirullah, tuan-tuan, saya dah batal. Ha, contohnya, ha, ya. Minta, ya, Tuan Bilal gantikan. Bilal pun, baiklah, batal Bilal kalau sahut, baiklah. Ha, ya, langsung ganti saja, jangan duk sebut baiklah. Ha, ya. Jadi, maka pada ketika itu, ya, hendaklah yang menggantikan tu langsung sambung. Ar-Rahmanir-Rahim, sampailah waladhalin, amin. Kemudian, ketika mana jemaah di belakang baca Fatihah, yang sambung jadi imam tadi juga kena baca Fatihah semula, baca pelan-pelan. Ya. Dia tak boleh ulang semula, dia tak boleh, ya, waktu dia mengganti itu tak boleh dia mulakan semula Fatihah. Kenapa? Sebab kata para ulama, kalau dia memulakan semula, seolah-olah dia bukan khalifah, dia bukan pengganti. Dia adalah imam yang kedua. Ha, ya, dia bukan pengganti. Pengganti ini orang yang menyambung tugas orang yang sebelumnya. Ya, itu namanya khalifah. Maka kalaulah, ya, orang yang tampil, ya, menggantikan imam itu memulakan Fatihah dalam contoh yang kita berikan tadi, imam baca bismillah, kemudian alhamdulillah sampai, ya, al-alamin, kemudian imam terbatal. Maka kalaulah dia yang tampil menggantikan imam mulakan semula bismillah dan alhamdulillah, maka para jemaah di belakang disyaratkan ubah niat ikut kepada imam yang kedua. Kerana orang itu tidak menyambung apa yang ditinggalkan imam. Ha, ya. Tetapi kalaulah dengan dia langsung sambung apa yang ditinggalkan imam, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, seterusnya, maka pada ketika itu tak disyaratkan orang di belakangnya mengubah niat ikut kepada imam yang kedua. Kerana benar dia adalah orang yang menggantikan imam, yang menyambung balik apa yang ditinggalkan oleh imam. Pengganti yang masbuk juga dikehendaki membaca tasyahud bersama makmum setelah selesai ia, setelah ia selesai membaca tasyahud, barulah ia bangun meneruskan solatnya sambil memberi isyarat kepada makmum
agar mereka membuat pilihan sama ada hendak niat mufaraqah atau memberi salam bersama dengannya. Inilah yang afdal jika masa masih banyak, jika waktu sudah sempit dan ditakuti akan berakhir waktu disebabkan menunggu imam, maka wajib ketika itu makmum berniat mufaraqah daripada imam. Ya, ni kalaulah pengganti itu seorang yang masbuk. Ya, pengganti seorang yang masbuk, solat tak ramai mana pun, satu baris saja. Ya, jemaah tak ramai. Maka ketika mana tuan imam terbatal pada rakaat yang kedua, ada orang yang baru masuk, dia belum dapat rakaat lagi. Ya, solat subuh, dia belum dapat rakaat. Tuan imam terbatal di rakaat yang kedua. Maka pada ketika itu pengganti itu ditampilkan. Tuan imam batal, dia tulis ke belakang, tengok Masya Allah tak ada seorang boleh ganti kecuali yang baru masuk tadi. Kawan ni baru takbir aja, tiba-tiba imam batal, dia tak dapat rakaat lagi. Maka ditampilkan dia, ya, minta dia jadi imam. Dia pun bila ya bergerak ke depan, berganjak ke depan untuk menjadi imam, maka dia kena tahu dia ditugaskan menyambung apa yang ditinggalkan oleh imam. Ya, dengan erti kata dia mestilah buat sebagaimana peraturan solat imam subuh rakaat kedua. Dia baca Fatihah, dia baca surah, dia rokok, dia i'tidal, kemudian dia baca kunut. Sebab rakaat kedua ada kunut. Ha, ya. Kemudian dia juga duduk sekadar waktu tahiyat akhir. Ya, rokok sujud, kemudian duduk sekadar waktu tahiyat akhir. Kemudian dia bangun balik sebab dia nak menyempurnakan lagi satu rakaat solat yang belum sempurna bagi diri dia. Pada ketika itu sunat dia jatuhkan tapak tangan ni, tunjuk pada para jamaah supaya para jamaah tunggu ataupun para jamaah boleh mufaraqah kerana dia nak menghabiskan lagi satu rakaat. Ini merupakan perkara yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi kita mengimamkan solat subuh menyambung Abu Bakar yang telah mengimamkan satu rakaat. Maka bila Nabi kita bangun nak menyempurnakan lagi satu rakaat, Nabi kita turunkan tangan bagi isyarat kepada para sahabat supaya tunggu baginda menyelesaikan lagi satu rakaat. Bila Nabi kita rokok sujud dan selesai Nabi kita baca tasyahud, Nabi kita bagi salam, barulah sahabat beri salam. Maka di sinilah para ulama mengambil dalil dari segi hukum quduwah, hukum ikutan. Boleh orang yang sudah cukup rakaat menunggu imam yang belum cukup rakaat. Boleh orang yang sudah cukup rakaat menunggu imam yang belum cukup rakaat. Ya, contohnya seperti kita nak sembahyang sunat witir. Dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan, bila nak buat witir aja berselerak ke belakang. Ha, ya. Terutamanya di tempat-tempat yang buat tarawih 20. Sepatutnya yang nak buat witir tu ikutlah dengan imam, masih boleh ikut lagi, bukan tak boleh ikut. Ha, ya. Bukan tidak sah ikut, sedangkan zahir solat itu sama, ada rokok dan sujud. Kemudian sifat solat juga sama, iaitu kedua-duanya tamam, bukan satu qasar satu tamam. Maka boleh saja mengikut. Waktu imam bangun melaksanakan rakaat 10 dan juga rakaat 9 dan juga 10, pada ketika itu kita niat witir 2 rakaat. Ketika mana imam bangun pula untuk ke rakaat yang ke-11 dan 12, waktu itu kita niat ikut kepada imam dengan witir 1 rakaat. Selesai rokok sujud rakaat yang pertama di rakaat yang ke-11, pada ketika itu kita duduk tahiyat akhir. Manakala tuan imam pula akan bangun sebab imam ada lagi satu rakaat solat tarawih. Pada ketika itu kita boleh menunggu imam sampailah imam selesaikan satu rakaat dan imamnya baca tahiyat, kita pun ikut tahiyat dan bagi salam. Dari segi hukum boleh-boleh berbuat demikian tuan-tuan. Ha, ya. Sebagaimana contoh tadi, Nabi kita belum cukup rakaat, para jamaah semua dah cukup rakaat, mereka menunggu Nabi kita menyelesaikan lagi satu rakaat. Ya, sepatutnya boleh untuk orang yang nak melakukan witir ni berbuat demikian. Ya, tetapi tidak dibuat demikian. Maka pada ketika itu kerugian.
Kenapa? Sebab tuntutan solat witir berjamaah ini merupakan itu salah satu kelebihan dan anugerah di dalam bulan Ramadan. Solat ini di antara khususiah Ramadan itu ialah witir dilakukan berjamaah. Ya. Adapun di luar bulan Ramadan, witir tak dibuat berjamaah. Rugilah kita bila kita berselerak ke belakang buat witir sendirian. Ha ya, patutnya ikut bersama dengan imam. Dari segi hukum boleh-boleh. Saat kita menunggu dalam hal keadaan tahayat akhir sembahyang witir satu rakaat, sedangkan imam kita bangun ke rakaat yang ke-12, maka pada ketika itu kita ada pilihan. Sama ada dengan kita menunggu sampai imam selesai, nanti kita salam dengan imam, ataupun kita niat mufaraqah. Boleh berniat mufaraqah pada ketika itu kerana kita nak segera. Dari segi hukum mufaraqah di situ adalah mufaraqah yang dibenarkan, yang tidak akan menghilangkan fadilat dan juga pahala berjamaah. Walaupun kita dah berpisah dengan imam, tapi kita masih dapat pahala berjamaah. Ha, ya? Ada orang kata kalau nak mufaraqah buat apa ikut? Ha, ya? Tak faham konsep. Ha, ya? Mufaraqah yang dibenarkan ni tuan-tuan masih dapat pahala jamaah. Ha, ya? Masih dapat pahala jamaah bila mufaraqah dalam keadaan yang dibenarkan. Berpisah dalam keadaan yang dibenarkan. Itu contoh kepada kita ya, bagaimana perlunya penambahbaikan dalam kefahaman ya, kefahaman kita dalam pelaksanaan solat berjamaah ya, yang saya dapati dalam bulan Ramadan ni ya, witir masya-Allah masing-masing berganjak ke belakang solat seorang-seorang. Rugilah. Sebab apa? Yang melakukan witir berjamaah dengan tuan imam dapat ganjaran pahala qiyamul lail sepanjang malam. Ha ya. Dapat ganjaran pahala qiyamul lail sepanjang malam. Untuk kita-kita yang malas ni tuan-tuan patut sangatlah. Ha ya, buat witir dengan tuan imam. Ya, sebab kita tidak ya, kita tak dapat nak melakukan qiyamul lail sepanjang malam. Nak qiyamul lail apa? Tahajud pun tak pernah terkejut. Ha ya. Ha, jadi sesuailah dengan kita-kita ni. Ha ya. Nak sembahyang banyak pun kita tak larat. Ha ya. 20 kita tak mampu, kita buat 8 saja. Ha ya. Maka pada ketika itu patutlah witir tu jangan sampai kita tidak buat bersama dengan imam supaya kita dapat pahala qiyamul lail sepanjang malam. Jika berlaku pelantikan khalifah itu daripada mereka yang tidak layak menjadi imam, maka solat makmum tidak terbatal melainkan jika mereka mengikutnya kerana penggantinya itu dikira tidak berlaku. Ya, kalaulah penggantian itu orang yang tak sepatutnya ganti. Ha ya. Orang yang tak sepatutnya pada hak imamah, pada hak imam. Ya, contohnya seperti ditampilkan perempuan ganti jadi imam. Ha, maka pada ketika itu ya, tak berlakulah pergantian itu. Ha ya, tak berlaku pergantian. Kenapa? Sebab orang tu memang orang yang tak layak. Ataupun orang yang masya-Allah pada pakaiannya dalam hal keadaannya terdedah aurat. Maka pada ketika itu jemaah tengok apa ni? Kawan ni tampil jadi imam, dia pun seluar ya, telondeh pula. Ha ya, contohnya. Ha, maka pada ketika itu ya, jemaah tak ikut kepada dia, maka tidak berlakulah pergantian. Ha ya. Baik, beberapa catatan hukum tambahan ni kita nak khatam kitab kita pada pagi ni tuan-tuan, supaya ya selepas Syawal nanti saya dah maklumkan di semua tempat saya berkuliah tuan-tuan, masuk aja Ramadan semuanya jadual terbatal. Ikatan kontrak dengan saya juga batal. Siapa nak sambung balik malam raya kena mesej ustaz, jangan lupa kuliah tempat kami Syawal macam biasa. Barulah ya renew balik jadual. Siapa yang lambat tuan-tuan memang tak dapat. Ha ya, sebab jadual saya dalamnya dalam sebulan tu sekarang ni ada lebih daripada 90 kuliah. Ha ya, jadi mana-mana tempat yang lambat minta maaf tuan, tempat tuan dah diambil orang. Ha, lebih kurang macam itulah. Kalau lambat renew balik. Ha ya, jadi diingatkan kepada yang menguruskan jadual, tolong renew nanti. Ha ya, jangan sampai diambil orang. Sebabnya biasanya dalam bulan Syawal ni pakat-pakat raya sampai lupa kuliah. Ha ya, lupa kuliah sebulan tu raya aja. Ha ya, dia habis-habis Syawal baru dia hantar mesej balik, ustaz kuliah tempat kami. Kuliah apa lagi, habis dah. Ha ya, jadual dah penuh dah. Ha ya.
Sebab apa? Siapa yang ambil ke ya, yang mengambil peluang ketika mana Syawal, ha, ya, maka dialah dapat pula kontrak setahun. Ha, ya, kontraknya setahun tuan-tuan. Ha, ya, sampai Ramadan akan datang pula. Ha, biasanya macam tu. Baik, ini kita nak khatamkan kitab kita ni. Beberapa catatan hukum tambahan. Jika seorang itu solat ikut di belakang imam, kemudian dia ternampak najis pada baju imam. Kalaulah najis itu nampak zahir, maka pada ketika itu tuan-tuan, ya, selepas solat nampak jelas najis itu. Cuma waktu solat tadi jemaah tak nampak sebab jemaah semua khusyuk tengok sajadah. Ha, ya. Mentang-mentang lah baru pasang sajadah semua kapet noh, raudah noh. Ha, ya. Ada seorang balik pada ya Mekah sponsor bagi sound skipping semua. Semua duk tengok aja tempat sujud, tak tengok langsung ke tok imam. Ha, ya. Rupanya pada imam tu ada najis yang tak dimaafkan. Maka pada ketika itu wajib ulang semula solat. Muafiq, masbuk, semua sekali wajib ulang. Sebab apa? Sebab najis benda zahir yang kita boleh nampak. Najis benda zahir yang boleh nampak, maka tak dimaafkan. Berbeza dengan hadas. Hadas benda yang tak nampak. Maka dengan sebab itu, kalaulah dengan tuan imam tiba-tiba aja selepas solat subuh, imam lari keluar pada masjid, minta maaf, aku lupa mandi wajib, kata imam. Ha, ya? Ha, maka pada ketika itu, orang masbuk sah. Orang muafiq sah. Orang muafiq sah solat. Sebab hadas benda yang tak zahir. Manakala orang masbuk pula, dia kena cepat-cepat bangun buat lagi satu rakaat. Sebab tadi dia menumpang dengan fatihah imam yang tak boleh ditumpang. Sebab imam sendiri pun tak sah. Ha, ya? Maka orang masbuk dia kena bangun buat balik. Kalau berlaku selang waktu lama dah, waktu zuhur orang bercakap-cakap baru dia tahu, ha, ya, yang masbuk tadi, maka dia kena qada solat ya subuh dia pagi tadi disebabkan mengikut kepada imam yang tidak sah. Ha, ya? Maka dia juga tak sah kerana satu rakaat dia tak dapat. Jika najis itu najis yang tak kelihatan ya, pada zahirnya tak nampak, sebab apa? Ada di balik baju imam ataupun di balik serban, terangkat serban tu baru nampak najis, maka pada ketika itu sama seperti hukum hadas, iaitu dimaafkan. Ha, ya, dimaafkan bagi orang yang muafiq sah. Orang masbuk tetap tak cukup rakaat. Ha, ya, kalau selang waktu lama, maka kena ulang semula solat bagi orang yang masbuk. Sah makmum yang mengambil wuduk mengikut imam yang bertayamum. Dari segi hukum sah-sah, tuan imam tayamum, makmum pula berwuduk. Dari segi hukum sah-sah. Cuma kalau dari segi hukum afdal, maka afdal yang berwuduk jadi imam. Ha, ya? Sah makmum yang sihat mengikut kepada imam yang berpenyakit dedas, ya, yang kencing tak lawas dan sebagainya, atau imam yang menghidap luka-luka yang berdarah. Ha, ya, dari segi hukum sah-sah. Cuma dari segi hukum afdal macam tadi, yang sihat lebih afdal untuk tampil jadi imam. Sah makmum yang adil mengikut kepada imam yang fasik. Orang fasik ni tuan-tuan, orang yang buat dosa secara terang-terangan. Kalau dia buat dosa secara tertutup tu, kita tak boleh kata dia fasik. Yang terang-terangan ni, dia buat dosa. Ha, ya? Maka pada ketika itu, dia adalah orang yang fasik. Orang yang adil boleh berimamkan kepada orang yang fasik. Ya? Dari segi hukum sah-sah. Ya? Contohnya, mudminul khamr. Orang yang suka minum arak. Ya? Maka sah kita jadi makmum kepada dia. Ya, dengan syarat jangan dia mabuk lah waktu tu. Ha, ya. Ha, dengan syarat jangan dia mabuk waktu tu. Ya, dia tak mabuk apa, cuma kita tahu dia ni orang fasik sebab apa? Kaki tonggang. Ha, ya. Suka minum. Ha, ya. Tapi waktu dia jadi imam tu dia tak mabuk lah. Ha, maka hukum dia sah dari segi hukum. Boleh. Ya, tetapi kalau dari segi ya afdalnya, orang yang adil itu menjadi imam itu lebih afdal. Dan dia tampil menjadi imam itu hukumnya makruh. Dan tidak makruh kita mengikut kepada dia. Kita yang ikut ni tak makruh. Tapi dia yang tampil jadi imam tu makruh. Ya, tuan imam, Masya Allah. Ya, petang tadi main bola bekas bender je. Ha, ya. Tiba-tiba maghrib tampil jadi imam, kita kata Allah. Lemah sungguh lah. Ha, ya. Ha, contohnya.
Ha, itu contohnya ya, dianggap sebagai orang yang ya telah melakukan ya, dosa secara terang-terangan, iaitu mendedahkan aurat. Sah atau batal solat seorang makmum itu mengikut i'tikad makmum tersebut. Sah dan batal sembahyang ni ikut pahaman kita, pegangan kita, kefahaman kita, dan bukan ikut kefahaman tuan imam. Contohnya kita berimamkan kepada orang yang bermadhab dengan madhab Maliki, yang mana mengambil wuduknya tidak ada tertib, yang mengambil wuduknya tidak wajib tertib. Madhab kita ambil wudu wajib tertib. Tertib satu rukun daripada rukun wudu. Tetapi dengan madhab Maliki, wudu tidak ya, tidak wajib tertib. Tertib hanya sunat saja. Tertib hanya sunat saja. Maka kalaulah kita mengikut kepada imam yang bermadhab Maliki, pada zahir solatnya sah-sahlah kita. Ha, ya, sebagaimana pada pegangan kita. Selama mana tidak zahir kepada kita dia berwuduk dengan cara yang tidak sah tadi, dengan cara tidak tertib. Tapi kalaulah pada suatu hari kita tengok dia sekitar wuduk, sebelah dia pun wuduk juga, tengok rupa-rupanya imam Masya Allah ambil wuduk basuh kaki dulu, ha, ya, basuh kaki dulu, kemudian basuh kepala, kemudian tangan sampai siku, kemudian muka, kemudian kumuh-kumuh, ha, ya. Kita pun tanya wuduk kan tu ala madhabina, ikut madhab kami kata dia, wuduklah ni, ha, ya. Maka pada hari itu kita tak boleh ikut dia, ha, ya. Pada saat itu ya, kita tak boleh ikut dia. Sebab apa? Pada pegangan kita wuduk yang macam tu tidak sah, ha, ya. Tapi hari itu wajalah, bukan tiap-tiap hari, tak, ha, ya. Hari itu wajah, hari yang zahir pada kita nampak dia berpegang dengan pandangan yang sedemikian, dia berbuat sebagaimana ya, buat sesuatu yang tidak sah pada zahir mazhab kita. Sama juga dengan orang yang bermazhab Hanafi yang mengatakan bahawa tidak wajib tamakninah. Maka kalau saat kita ikut terawih dengan imam mazhab Hanafi yang tak ada tamakninah, maka pada ketika itu kita tidak boleh mengikutnya lagi. Disebabkan apa? Telah zahir kepada kita bahawa dia tidak tamakninah. Sedangkan tamakninah adalah sebahagian daripada kewajipan dalam solat bagi mazhab kita. Ha, itu contoh ya. Sah ataupun batalnya solat kita bukan ikut dia. Kalau ikut dia, sah saja sebab mazhab dia sah. Cuma dalam mazhab kita tidak sah. Maka pada ketika itu tak boleh mengikut. Selama mana tidak zahir kepada kita perkara-perkara berikut, sama saja perbuatan mereka dengan kita dalam aspek perlakuan solatnya, maka sah ikutan kita dengan mereka. Ya, kalau dia tak baca kunut itu biasa, sebab dalam mazhab kita juga kunut tak wajib. Ha, ya, kita masih lagi boleh ikut, ha, tak ada masalah, dan kita pun boleh baca kunut yang ringkas. Ya, kunut ni tuan-tuan kombinasi daripada dua perkara baru dikatakan kunut, iaitu ya as-sana'u wad-du'a. Yang dikatakan kunut ni apabila ada sana, iaitu pujian. Dan yang kedua ialah apabila ada ad-du'a, iaitu doa. Maka tak dikatakan kunut kalau hanya sekadar ada doa saja tak ada pujian. Dan tak dikatakan kunut kalau hanya sekadar ada pujian saja tak ada doa. Maka dengan sebab itu sekurang-kurang kunut, Rabbighfirli ya ghafur, Tuhanku ampuni dosaku, wahai yang maha pengampun. Ampuni dosaku adalah doa, wahai yang maha pengampun adalah pujian. Maka itulah sekurang-kurang kunut. Ya? Jadi kalau dengan tuan imam kita contohnya di Mekah, imam tak baca kunut, takat kita nak baca Rabbighfirli ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, pasti kita dapat. Ha, ya? Tak ada masalah. Ya? Boleh saja. Disunatkan berzikir selepas salam dan berdoa dengan suara perlahan, kecuali kerana tujuan hendak mengajar orang ramai dengan doa-doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bolehlah dia membaca dengan suara yang lantang. Dari segi hukum, doa-doa yang dibaca selepas solat tu kita baca perlahan. Tetapi kalau dengan tujuan nak mengajar kepada para jamaah, ya, sebagaimana wirid-wirid selepas solat, tuan-tuan, mana ada kita-kita ni pergi beli buku hafal wirid, tak ada. Semua kita-kita ni dapat wirid daripada mulut tuan imam kita aja.
musyafahah daripada sebutan-sebutan imam yang akhirnya jadi bekal hidup kita sepanjang hayat. Ha, ya, wirid-wirid ni semuanya kita dapat daripada imam saja. Ya, itu maksudnya ya, baca kuat mengajar jamaah. Ha, ya, baca kuat untuk mengajar jamaah. Perhatian, semua doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disunatkan dibaca dengan suara perlahan pada setiap waktu kecuali ucapan talbiyah, kunut dan sebagainya. Selesai sudah nukilan ringkas ini dengan taufik hidayah dan inayah Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi tamat sudah kitab kita ni tuan-tuan, panduan solat berjamaah imam dan makmum, ya, ya, selesai sudah pada hari ini insyaallah, ya, Syawal nanti ataupun selepas Syawal nanti, ya, kita akan sambung, ya, dengan kitab-kitab yang lain pula atas perbincangan dengan jawatan kuasa, ya, surau tuan-tuan, ya, untuk nak baca kitab apa pula insyaallah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.